Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, saat ini saya berada di Desa Ngablak, Kecamatan Tuntang. Kebetulan melintas Desa Ngablak nih, dan menemukan satu tempat untuk memancing yang masih alami. Ini merupakan anak sungai Kali Duren yang menuju ke Rawa Pening. Airnya cukup deras dan cukup jernih. Nah, ini dalamnya kira-kira sampai 3 meter. Jadi cukup dalam. Nah, ini sengaja anak sungai ini dibendung karena memang digunakan untuk pengairan di sawah. Kebetulan pagi ini orang-orang yang memancing belum pada datang ya. Jadi saya menunggu di tempat ini. Hanya ada satu pemancing yang tadi yang sudah ada dan sudah saya temui, dan ikan yang didapat yaitu ikan lele, ikan gabus. Jadi memang ikan-ikan air tawar. Jadi kalau model seperti ini biasanya ikan-ikan lele yang banyak. Kalau ikan nila dan ikan yang lainnya sepertinya tidak ada. Melihat rimbunnya pohon bambu di sepanjang anak sungai ini, maka kita harus waspada. Biasanya ular juga bersembunyi di pohon-pohon bambu. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Karena memang tempatnya lembab. Dan itu memang kita sebagai pemancing harus mengetahui risiko yang terdapat di sungai-sungai seperti ini. Saya menyusuri anak sungai ini karena saya penasaran terdengar suara gemericik yang cukup keras di bagian hulu sungai.
Suasana Desa Ngablak di Tuntang ini sangat asri karena memang masih alami ya. Jadi sangat sepi sekali, hanya sesekali orang melintas di jalur ini. Jadi suasana pedesaan sangat terasa di daerah ini. Saya penasaran dengan bendungan yang ada ini karena sangat dalam ya, 3 meter ini. Jadi ini di samping anak sungai ini dikasih tembok setinggi 50 cm. Jadi sepertinya untuk mengantisipasi kalau ada yang mungkin ya tergelincir ke aliran sungai ini. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Terutama bagi yang hobi mancing. Ini berada di Desa Ngablak, Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Assalamualaikum.